Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Kita sampaikan di awal tadi pagi bersama Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, saya menyampaikan bahwa malam hari ini menyampaikan update dari proses pemeriksaan saudari DC. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Saya kira itu saja ya, cukup ya. Langsung ditahan atau ditahan? Ditahan apa Bapak? Adiknya itu. Maksudnya ada saksi lain yang akan diperiksa? Ada untuk kelengkapan bukti-bukti pasti ada. Pertama, karena menggunakan media sosial, karena menggunakan handphone, kemudian ada saksi di TKP yang tidak hanya dari pihak saudari DC, kan ada ini, dan kemudian ada keterangan ahli, baik itu ahli di bidang kesusilaan, kemudian budaya dan lain sebagainya. Dan alasan melakukan video itu motifnya apa, Dan? Ya, sedang kita dalami. Yang jelas, apapun yang dilakukan di Indonesia, ini ada norma atau ada etika, ada norma budaya, ada norma agama yang berlaku di masyarakat kita. Nah, tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama. Berarti ditahan, Pak Kapolres? Sementara tidak dilakukan penahanan, tapi sudah ditetapkan tersangka. Gitu ya. Tahanan kota, wajib lapor. Wajib lapor, Pak Kapolres. Wajib lapor. Wajib lapor. Iya, pasti wajib lapor. Akan pulang malam ini berarti, Dek? Ya? Akan pulang nggak? Bilang kabar lah nanti. Oke, makasih ya, Pak. Cukup ya. Ya, makasih.